Tuhan pada pagi hari ujian ini lewat pujian ini meneguhkan kita bahwa orang percaya di Tuhan berkati. Seperti dikatakan di Mazmur 37 ayat 25 sampai 26, Masmur Daud mengatakan dahulu aku muda dan sekarang sudah tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman dan anak cucunya menjadi berkat, haleluya dan ini terjadi bagi kita semua anak, -anak Tuhan di zoom ini, amin, haleluya puji nama Tuhan, saudara, hari ini kita akan diberkati firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Arisan Noza, tentunya kita semua sudah kenal beliau, seorang yang sudah viral ya, dari muda saya sudah kenal Pak Hari dengan khotbah-khotbahnya yang menyedarkan dan meneguhkan dan ya membawa sukacita buat kita. Amin. Kita mau persilakan Bapak Pendeta Haris Anusa. dengan hormat Bapak silakan waktunya kami persilakan di nama Tuhan. Shalom semua Bapak-bapak, Ibu-ibu, bapak, -bapak Ibu -ibu. Shalom. 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 Good morning, ciaoan, Selamat pagi. Shalom, shalom. Ini aku ketemu seniorku sini nih. Pak Jonathan Trisna. Oh, Long oh, time no see, you, brother. Halo, halo. Saya nggak tahu, Pak, Bapak masih kenal saya, atau nggak, tahu saya ini. Cuma oh, dengan namanya. Masih kenal lah. Cuma namanya yang terkenal. Oh, jangan gitu lah. You, you are more than me. Oke. Okay. Selamat pagi, Bapak-Bapak, Ibu-ibu. Pagi, Bapak. Terima kesempatan, terima kasih. Tapi sebetulnya saya lagi pikir-pikir judul yang saya kasih ini kayaknya Kena saya baru belakangan tahu dari Ibu Lydia bahwa di sini semua hamba Tuhan. Jadi menurut saya judulnya nggak cocok nih. <gaduh> saya <susur> semua sudah senior, anakku. <gaduh> tapi ya sudahlah. Haleluya. Kalau boleh ganti-ganti, tapi nggak boleh. Iya sudah. Ah, terima kasih Bu ya untuk bantu uh, PPT-nya. Halo. Ya, Ibu Lydia. Terima kasih untuk PPT-nya ya. Klik by klik. Ya. Yeah. Thank you. Oke, okay, kita mulai. Ini judul yang sangat sederhana dan semua sudah pasti lebih tahu dari saya sebetulnya. Saya sih mungkin saya nggak tahu sekarang. No, nah ini 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 bukan PPT nih. Ini JPEG nih. Maka saya memang minta PPT. Ya apa saya minta yang klik by klik. Saya minta klik by klik. Tapi ya kalau sudah ya ngomong-ngomong apa nih kalau sudah keluar begini. <laughs> saya mintanya klik baik klik jadi udah keluar semua oke okay. judul sederhana if there is a will there is a way persoalannya adalah kadang-kadang saya lihat will kita dengan will Tuhan kan beda dan kita masih merasa bahwa uh, karena kita merasa kita punya iman maka pasti kita dapat apa yang kita mau. Yang yang di yang ditipu. Oke. Lalu ternyata ya doa 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 ya kemauan kemauan tinggal kemauan tapi ya nggak dapat gitu Isa. Nah ini saya tergerak sedikit ya teman-teman bapak-bapak ibu-ibu yang saya hormati walaupun uh, mungkin secara usia di sini berangkali saya nggak tahu Pak Jonathan sekarang berapa usia saya nggak tahu yang lain saya juga selalu -sel lebih muda dari saya saya baru 80 lebih tua dari saya oh lebih tua ya saya 78 oh puji Tuhan thank you Pak sehat. sehat ya Haleluya. sehat, Itu ya. kan berlanglang buana terus ke luar negeri. <laughs> Kalau aku kan <laughs> tidak. <laughs> Oke. Okay saya nggak tahu apakah teman-teman melihat atau tidak atau pernah mendengar atau merasakan dan lain sebagainya. Banyak jemaat ketika mereka bertemu menemukan suatu kesulitan dan lain sebagainya, mereka tentu tahu bahwa jadwalnya adalah berdoa. Mereka tahu. Tapi sayangnya, saya lihat pengetahuan mereka entah itu disebut boleh disebut kurang atau apa saya kurang punya bahasa yang tepat mereka punya doa dalam kesulitan yang mereka hadapi. Mereka ingin, saya rasa semua orang juga sama ya, cuman tingkat-tingkatan tingkatan imannya beda-beda barangkali. -beda ingin segera dapat jawaban dan doa mereka seolah-olah memohon kepada Tuhan untuk disingkirkanlah problem yang sedang yang mereka hadapi dan dilepaskan, disingkirkan, diluputkan, dan lain sebagainya. Ya, saya tidak berani bilang salah, tapi saya kemarin saya mengatakan kepada teman tersebut, saya bilang, kalau saya agak beda, saya bilang, kalau memang mintalah kekuatan daripada Tuhan untuk kita bisa melewati problem ini. Came out from the dark so we must walk gitu bahasanya sederhana gitu kalau kita hanya cuman diam saja dan berharap untuk dilepaskan dari problem yang kita hadapi yang begitu berat saya rasa yo doa saya bilang begitu <laughs> ya maaf ini pendapat pribadi ya pengertian saya sampai di sini kalau saya salah ya tolong kritik-kritik saja nggak apa-apa ya uh, happy kok saya kalau dalam bahasa Tiongkoknya, ya itu yang sebelah kanan itu spice dan mu ini hanya pepatah Tionghoa yang mengatakan kalau diterjemahkan secara huruf dia adalah kekalahan, kegagalan adalah pangkal daripada ibu. pangkal ini sih digantikan dengan kata-kata ibu karena ibu kan penolong ibulah yang selalu bersedia untuk melakukan segala-galanya untuk anak-anaknya maka sini ke kegagalan kesalahan dan lain sebagainya adalah pangkal dari atau ibu daripada segala keberhasilan. Kalau kita lompat ke sebelah kiri gambar ini, maka disinilah saya punya pengertian begini Pak Jonathan dan semua teman-teman Pak Johan Untung yang saya kenal dan kalau yang belum kenal Bapak-Bapak hamba Bapak, Tuhan, Ibu-Ibu, saya minta maaf ya. Haleluya. Yang sebelah kiri atas itu, itu jelas orang itu di hadapannya adalah sebuah tembok yang lebih tinggi daripada dirinya. Sehingga kalau dia mau memanjat ke step 2, 3, 4 selanjutnya, untuk berhasil mendapatkan berlian yang di atas, yang dimaksudkan sebagai hasil daripada perjuangan hidup ini, hasil daripada doa ini, jadi ya, harus melakukan, he must do atau see atau di, terserah lah ya, ah, he ya. must do something gitu istilahnya. Nah, sayang, ini kena begitu beratnya problem di depan, begitu besarnya problem di depan, sehingga itu lagi. The first step is the hardest, iya, memang. Tapi, kalau kita bersama dengan Yesus, kita meminta pertolongan Roh Kudus yang baru-baru ini, kita, kita rayakan, ya, pencurahan Roh Kudus, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, ya. Oke, okay. maka kalau kita lihat gambar yang bawah, nah, "He do something" dia melakukan sesuatu yang dimana orang-orang mungkin tidak bisa karena orang-orang ingin di depan itu rintangan itu halangan itu semua kalau bisa Tuhan singkirkan dan mungkin dia akan bersaksi di gereja dengan dengan gagahnya atau dengan sukacitanya bisa juga tergantung orangnya dia akan mengatakan Tuhan begitu dia berdoa Tuhan tolong langsung singkirkan semuanya ya saya percaya miracle. But not every time gitu. Tidak setiap saat doa miracle, doa miracle, doa miracle, doa miracle mujizat tidak. Kita diberikan semua fasilitas tubuh kita yang sehat dan pikiran yang sehat. Iman yang besar atau iman percaya kepada Tuhan. So we must use them. Kita harus menggunakan semuanya itu. Sehingga kalau kita gambar yang bawah, maka sini dikatakan orang itu memecahkan tembok yang di depannya itu menjadi kecil-kecil kecil-kecil sehingga dari yang pendek-pendek itu dia akan bisa sampai ke atas. So he must atau we must do something when we face the problem. Kalau kita hanya cuman berdiam, ya kita lupa dengan bahasa zaman kita Pak Eh, Pak Jonathan, mungkin Pak, Pak Johan juga berangkat. zamannya juga dianggap ya. Pak Johan lebih muda, sih. Soalnya Ora et labora. Nah, ini yang saya, sekarang sudah tidak pernah saya dengar di mana-mana pun juga. Gitu, akhirnya cuma tinggal doa-doa lah, doa lah. Nah, sementara si yang dengar ini berdoa-berdoa, tidak dapat-dapat akhirnya. Kita mungkin jatuh, tapi kan Firman mengatakan kita tidak akan tergeletak. Tapi di saat kita jatuh ini, nah bagaimana reaksi kita? Maukah kita bangun? Tetapkah kita percaya bahwa di dalam doa kita, dalam kedekatan kita, kita tetap Tuhan pasti akan menolong kita dan menyertai kita, memampukan kita. Nah ini mungkin maaf aja kurang apa ya maaf kalau salah bahasa ya kurang ditekankan di gereja untuk fight hidup ini fight semua saya percaya juga masing-masing fight di bidang masing-masing saya juga sebagai bekas pengusaha juga saya fight di bidang saya saya fight begitu di hamba Tuhan saya juga mesti fight dari nol semuanya dan itu baru bisa berhasil. Sementara sekarang ini seolah-olah if you ask you get. Nah, dengan gampangnya sekali memang firman mengatakan demikian. Ya, if you ask you get. Matius 7 ayat 7 itu mengatakan demikian. Tapi saya sampai istilah pengertian begitu banyak ke atau jemaat yang saya ketemui ya mereka hanya sampai ya mereka minta minta dan minta dan minta dan minta minta memang disuruh dibolehkan maksud saya dibolehkan tapi ya tidak bisa. There is tadi pak tadi barusan diputar gambar Raja Wali. Saya mengatakan there is no bird who wanna fly and they're not flap their wings. Bagaimana bisa flynya? Gak mungkin gitu. Burung saja, walaupun Firman mengatakan di uh, nanti kita sampai Firmannya Yesus Bapak Ibu, uh, Maju 6 ayat. Jigo, ayat 25 ya semua sudah mengerti semua sudah hafal burung di udara Tuhan pelihara ya. dan lain sebagainya terus panjang sampai 31 ya dan lain sebagainya tapi di sinilah seolah-olah karena mintalah maka kau akan diberi maka kita seolah sepet dalam kehidupan kita sehari-hari di hadapan kita sudah ada lift untuk menuju kepada apa yang kita mau Sementara saya tulis di dalam yang merah itu, in our real life, there is no lift, only stairs. Kita harus climb one step, two step, three step, four step, even though 50 step atau 500 step, kita tetap harus jalan terus. Karena perjalanan kita ini, ada yang jematannya pendek, ada yang jematannya panjang. Sehingga kita tidak boleh putus asa dalam apa? kepercayaan kita, pengharapan kita kepada Tuhan yang kita yakin pasti mempercayai menolong kepada kita. Tapi the point is apakah yang kita minta itu yaitu disingkirkan, diluputkan, dijauhkan, apakah itu kehendak Tuhan? Karena juga semua sudah hafal. Ada firman yang mengatakan jalanku bukan jalanmu, kehendakku bukan kehendakmu. Pikiranku bukan pikiranmu. Nah memang kadang saya sering sampaikan di teman-teman di gereja-gereja bahwa ini memang satu halangan di depan ini bisa sebab akibat perbuatan sendiri, tapi bisa juga memang seperti yang Ayub alami. Memang diizinkan terjadi. Nah tinggal kita bagaimana reaksi kita ketika kita menghadapi semua ini semuanya. Kalau kita mau minta enaknya, kita seolah berharap seperti orang masuk lift, hanya masuk lift, tekan tombol lantai sekian sampailah kita di lantai itu, selesailah persoalan. Sementara kehidupan nyata tidak seperti itu, menurut saya, memang bagi orang yang baru, mungkin yang kita sebut dalam dan kita ini bahwa mereka itu bayi-bayi ya mereka langsung berdoa tidak lama langsung seolah-olah mereka dapat ada bukan tidak ada tapi itu kan tidak selamanya dia harus bertumbuh dan bukan hanya berhenti di bertumbuh mereka hanya bahkan harus berbuah nah sayang sekarang ini orang banyak berhenti di bertumbuh Maka saya katakan pohonnya lebat daunnya luar biasa Indah sekali. Tapi sayang, tidak ada buah. Nah ini tidak ditekankan ini. Dengan kesempatan ini sharing kepada hamba-hamba Tuhan, teman-teman. Bagaimana kalau memang pada setuju, ya puji Tuhan, tidak juga tidak apa-apa. Marilah kita tekankan kepada mereka. They must. Apa? Ah, apa tuh mengeluarkan fruit mengeluarkan buah-buah mereka yang akan dilihat oleh jemaat-jemaat, oleh keluarga, oleh semua orang. Tapi sayangnya juga saya pernah job ketika bersama dengan Pak Johan untuk di di Zoom yang lain yaitu family ministry ya. Ya saya katakan ya sayang sekali banyak orang yang tidak sampai ke situ gitu. Sehingga kita sebagai umat-umat yang kita layani ini, mereka hanya sampai tingkatan, minta maka segera, ya paling lama seminggu, atau dua tiga minggu, atau satu bulan lah, semua sudah dapat. Nah ketika mereka menghadapi problem yang bertubi-tubi, yang tidak pernah selesai, bahkan seolah-olah begitu panjang, begitu berat, sampai tidak sanggup, sehingga akhirnya mereka hands up. Nah di sini, peran kita sebagai hamba-hamba Tuhan, apakah kita sudah menstreskan ke sana juga? Karena ini yang saya alami ya Bapak Ibu ya, ini yang saya alami dan saya lihat. Ya kalau kita tidak mengalami ya happy happy lah istilahnya. Dan kalau kita baca lagi bahwa tidak ada yang hanya cukup dengan doa lalu Tuhan jatuh jatuhkan dari langit. Itu itu bahasa saya ya, bahasa gelodok nih. Maaf ya. I have no good words. Ya. Bahasa yang sederhana aja lah. Karena banyak mereka ya, begitu dengan sedikit doa, ikut doa pagi mungkin rajin, atau ikut doa di gereja mereka masing-masing. Semua harus sudah beres. Sementara memang tembok itu, halangan itu memang Tuhan izinkan, dan bahkan taruh di depan kita. Nah, sehingga saya mengatakan kepada mereka, marilah, Make your stumbling block into the stepping stone. Jadikanlah batu halanganmu menjadi batu pijakan, ketika saya memberikan contoh dengan bangku di depan saya, di mana usia saya sudah. Lewatinya setelah saya injak gitu istilahnya. Nah inilah kehidupan sehari-hari yang dihadapi oleh uh, jemaat-jemaat kita semuanya. Bapak-bapak yang di gereja masing-masing, saya tidak tahu apakah setuju tidak dengan ini. Supaya mereka makin hari makin dewasa dengan adanya problem itu bukan minta untuk diluputkan, disingkirkan, tapi itulah yang mendewasakan mereka sehingga mereka makin hari makin mantap, makin kuat dan justru dengan problem-problem itu kita harus mengajak mereka lebih lagi dekat dengan Tuhan. Supaya mereka makin mengerti. It's just only a little thing. Kalau kita bilang ini pagi, nanti sampai sore jam 6.30 mungkin, sudah akan mulai gelap. Tapi apakah selamanya pagi? Tidak. Apakah selamanya malam? Tidak bahasa dunia mengatakan roda berputar dari bawah bisa ke atas atau bisa ke bawah, berarti semua akan ada di N-nya. dan bahasa kita di, roh, di di rohani ya semua ada waktunya, cuman sayang waktu kita dengan waktu jemaat-jemaat ini beda gitu istilah, waktu orang yang percaya dengan orang yang ya mengaku percaya, waktunya beda. Nah ini sayang, kalau saja mereka di kuatkan mereka dibawa kepada Yesus yang di kayu salib yang rela menderita untuk kita semuanya dan bahkan mencurahkan Roh Kudus untuk kita semuanya untuk menolong kita kita tekankan di sana sehingga mereka punya satu kekuatan baik itu melalui doa baik itu melalui puji-pujian ya baik itu melalui sharing dan lain sebagainya dua pagi dan lain sebagainya sehingga mereka day by day dari hari ke hari mereka bisa climb up the mountain menaiki gunung sehingga mereka sampai kepada apa yang mereka ingin bah, rindukan, dambakan, iringinkan dan lain sebagainya. Kalau kita lompat ke slide kedua waktu kita sempit, ya kalau sudah habis tolong kasih tahu saya Bu uh, Eri ya I don't know katanya Ibu dia bilang setengah jam, oke okay lah, ya. Beda hasilnya jika kita terima dari warisan orang tua dengan berjuang dari nol. Ya memang. Ini saya tunjukkan juga kepada baik yang pengusaha, baik kita hamba-hamba Tuhan, baik yang sekolah, kuliah, bekerja, ini sama. Kalau kita semua main cepat dapat, easy come easy go. Nah ini pasti tidak kuat. Karena akarnya belum tertanam dengan kokoh. Nah kalau akarnya kokoh, kita akan seperti apa buruh apa seperti pohon pinus sekalipun ada angin besar dia paling banyak dia goyang-goyang setelah anginnya berhenti maka goyangnya pun berhenti dan dia akan tetap tegak lurus berdiri nah ini kalau Bapak Ibu pada setuju ya tolonglah bantu ingatkan jemaat kasihan mereka Pak. Mereka sampai ada yang putus asa tidak mau ke gereja bahkan melihat kita-kita kita kita yang looks like kelihatannya suci, kelihatannya rohani, kelihatannya baik dan sebagainya. Tapi kita sebetulnya jadi batu sandungan untuk mereka kena apa yang kita ngomong itu itu tidak seperti apa yang mereka apa inginkan dengan tingkat iman yang ada pada mereka. Kita pakai tingkat iman yang ada pada kita untuk memaksa mereka untuk mengerti apa yang kita sampaikan. Nah, ini banyak terjadi tidak sampai, Pak. Komunikasi ini tidak sampai kepada mereka. Sehingga dengan demikian mereka kecewa kok gini ya, kok gini ya. Padahal yang disampaikan tuh benar sebetulnya. Cuman seperti yang kalau kita memang lulus sudah sampai di university, lalu kita bicara dengan anak-anak TK, ya kalau kita pakai bahasa university ya nggak sampai kan Pak, Bu, betul nggak? Lalu sini yang sebelah kanan ya, Tuhan selalu ingin memberikan berkatnya, tapi kita yang harus meraihnya. Ada ayat 25 semua sudah tahu ya. Ini menurut saya ayat ini bukan mengajarkan kita menjadi terima beres, tapi tetap percaya walau kita sedang dalam kesukaran. Nah sayangnya ayat ini diterjemahkan lain oleh yang mendengar. Seolah-olah bahwa eh, mari percayalah Tuhan pasti pelihara. Ya saya juga mengerti memang Tuhan pelihara. Tapi how? Seperti tadi burung. Burung di udara Tuhan pelihara. Peliharanya dengan cara apa? apakah makanannya ketika dia perlu makan dia lapar lalu makanannya yang menghampiri dia langsung masuk ke mulutnya atau dia yang burung itu yang harus terbang menuju kepada makanan yang Tuhan sediakan di sebelah sana Nah ini kita sebisa mungkin saya berharap menjelaskan kepada semua orang kalau sebelum kita baca Amsalnya kita lihat sebelah sebelah kiri Ya kalau kalau yang maaf ya saya hanya bisa Mandarin Chinese ya. Saya tidak bisa Ibrani Yunani. Jadi saya hanya pakai apa yang saya bisa. Nah, itu gambar jelas. Step by step menuju kepada kesuksesan, menuju kepada keberhasilan, menuju kepada jawaban Tuhan bisa juga semuanya. Ya, sini di, diartikan dan saya terjemahkan ya, Pak. Bu, ya. Perbedaan kita dengan orang lain, ya maksudnya orang kita yang berdiri yang baju hitam tuh, itu itu dianggap kita atau orang lain sedang berdoa dan mengharapkan suatu. Pucai ini cowok teman, bukan persoalannya kita berjalan dengan lambat. Anda kata kau contoh antara kura-kura dengan kelinci, kura-kura kan lambat. Tapi persoalannya adalah di saat orang lain berjalan atau bergerak maju, nih Nah ini problemnya. Kita hanya nonton berdiri dan berharap kita pun bisa sampai ke ujung sana dengan tanpa melakukan sesuatu pergerakan dalam kehidupan yang harus kita lakukan. Saya percaya semua sudah senior, semua sudah hafal. Ada hal yang harus kita lakukan, ada hal yang memang ya hanya Tuhan yang bisa mampu untuk menolong kita. Kalau kita kembali ke Ma Amsal 6, Amsal 6 di sini dikatakan Bapak Ibu ya, aku senang lo ketemu senior senior yang aku cari lo ketemu temu ketemunya sini ya. Di sini dikatakan Hai pemalas, pergilah kepada semut perhatikanlah lakunya dan jadilah pijak. So why we as a, as a God creature adalah yang ciptaan Tuhan yang serupa dengan gambar Tuhan. Kok kita manusia yang dengan akal budi yang luar biasa, pengetahuan yang luar biasa, kok disuruh belajar dari semut yang kecil yang kita injak selesai. Atau bahasanya kita pita selesai. Why? They do something before they need. Mereka melakukan sesuatu sebelum mereka butuh. Nah, ketika butuh, mereka sudah ada persiapan. Nah, ini yang yang kita perlu ya apa sampaikan kepada ya umat yang Tuhan perlihat, Tuhan percayakan untuk kita layani. Kalau kita baca 30 25, Ya, semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Jadi di saat musim dingin, ketika dia bisa keluar, maka dia makanlah persediaan itu. Nah, kalau kita bagaimana? Kalau 13 sekarang, 13 ayat 4, mengatakan apa? Hai, hati si pemalas penuh keinginan, penuh angan-angan, penuh wah, dengan segala macam ide, ide dan lain sebagainya semuanya. Tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. So it's mean rajin kan do something gitu. Melakukan sesuatu. Tanpa melakukan sesuatu tidak mungkin. Kita get sesuatu. Nah ini saya mohon maaf jika saya ada salah atau kurang mengerti. Saya lihat sekarang sangat minim terutama di gereja-gereja yang yang ya mengajarkan sesuatu yang pokoknya yang seperti Yesus yang bawa kado gitu. If you came to Jesus, you get the kado, you get that gift lah bahasanya. Ya kalau sepintas ya benar, hmm. tapi apakah kita diajarkan ketemu dengan Yesus yang bawa kado, atau kita diajarkan ketemu dengan Yesus yang di kayu salib yang rela untuk mendapatkan kalau bahasa lainnya ya untuk mendapatkan apa yang ini hari dia dapat duduk di sebelah kanan Allah Bapa tanpa melalui salib saya percaya Yesus tidak sampai Pak and he must do kita bisa dalam pakai bahasa oh karena begitu besar kita pakai Yohanes 3 ayat 16 bisa saja. Tidak apa-apa. It's good. Tapi kalau dia tidak bergerak melakukan, tidak rela melakukan, tidak merela memikul salib, saya rasa Yesus tidak sampai, Pak. Bu. Walaupun kita bisa saja, it's a God will. Sudah rencana Tuhan, sudah kehendak Tuhan, dia pasti bisa dan sebagainya. Oke. Okay. Tapi kita apakah doa yang di Taman Getsemani kita lupa. Kan secara manusia dia kalau boleh lalukan cawan ini. Tapi dia rela untuk tetap oke. Okay. Even though I like this. Aku mau dilalu, aku mau itu semua dilalukan dah. Tapi aku tetap harus menjalankan kehendak Bapak. Nah, ini yang saya ingin tekankan kepada jemaat gitu. Dan saya mohon dengan hal, sangat, sangat dari saya yang kurang pengetahuan ini, untuk coba bapak-bapak berangkali -bapak kalau setuju bisa disharingkan kepada jemaat masing-masing dimanapun bapak-bapak ibu-ibu berada. Kalau yang bawahnya lagi, bahkan ada saja yang memakai alasan untuk menghindari kewajiban. Iya. Dengan alasan kalau kita baca di kewaran 5, ayat 8 sampai 17 itu, mereka pakai alasan untuk ada melayani Tuhan sehingga tidak usah untuk melakukan sesuatu. Sayangkan. Selain ketiga ya Bu. Thank you Bu Erik ya. Terima kasih. Kadang-kadang ada saja yang merasa sudah memberi kepada Tuhan di gereja, maka sudah sepatutnya dia memperoleh bahasa. Jasa. Eh, Seolah-olah kolekte perpuluhan atau apapun di gereja itu disebutnya masing-masing yang menyangkut dana dan lain sebagainya, itu sudah mereka lakukan dan mereka sudah mempunyai jasa kepada Tuhan dan Pantas Tuhan menjawab setiap kebutuhan dalam doa mereka yang sedang mereka hadapi. Is that true? Ya maaf ya saya tidak, meng saya mungkin kurang mengerti, maka saya tanyakan. Is that true? Is that right? Itu aja. Kalau kita tidak menjelaskan, maka otomatis ya seolah-olah ya itu adalah. Uh, ya wajiblah karena kan sudah memberikan kepada Tuhan. Kan aku sudah bantu-bantu bangun gereja, bantu kasih segala macam semuanya. Nah, apakah itu semua pantas kita terima? Saya anggap maaf ya seolah-olah kolekte perpuluhan dan lain sebagainya itu seperti bahasa saya ya Pak ya Bu ya. Sogok Tuhan gitu. Tuhan Eka sudah lakukan, loh Tuhan. Ya, semua kewajiban untuk Ayah, Aminah dilaksanakan lah, bahasa sederhananya lah. Nah, sekarang giliran Tuhan, balas dong. Apakah itu gambar sebelum gambar ini? Ada gambar, uh, saya yang tadi ini nggak bisa klik, baik klik ya. Oke dah, never mind. Sebelum gambar yang sebelah kiri ini, ada gambar ID without action is nothing. Iman tanpa tanpa melakukan ya zero istilahnya ya itu gambarnya luar biasa orang yang banyak idenya banyak rencananya banyak keinginannya segala macam tenggelam tapi sementara ada satu orang yang bisa menggunakan apa yang sebetulnya hanya cuman untuk payung menutupi diri dari hujan tapi dia bisa pakai untuk jadi perahu istilahnya nah bisa nggak kita baru itu sampai ini ada yang gambar ini yang sebelah kiri orang ada yang sudah jorong dorong juga nggak mau ya memang capek banyak jemaat juga nggak mau saya ketemu kemarin juga begitu biar bagaimana pak saya mau begini bagaimana pak boleh dong pak ini kan hak saya seperti yang sekarang ada di luar negeri my body is my life nah udah kalau orang kita ketemu orang yang my body is my life so you don't talk too much lah kira-kira begitu bahasanya nah kita serba salah deh tapi yang sudah kewajiban kita untuk tetap mengingatkan mereka. It's up to you, Dah. Kalau saya ya, saya langsung it's up to you. Memang free, it's up to you. Aku tidak bisa paksa. Temari, hey, sedikit banyak kita sampaikan. After this, where you go, itu aja bahasa. Kalau you don't believe in uh, heaven and the, apa uh, surga dan neraka, ya yeah, it's up to you juga gitu karena sekarang orang makin hari makin merasa tidak perlu dengan Tuhan semua orang sukses adalah orang yang mau re dan rela bekerja lebih berat dari orang lain dan tidak takut mengambil segala risiko yang bisa gagal tapi juga bisa berhasil. Saya ada satu gambar ya, tapi saya belum pernah kirim ke bapak-bapak ibu-ibu. Mungkin juga dapat juga dari yang lain. Ada orang yang bawahnya ada itu uh, tem 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 itu tempat yang kita bisa mental ke atas tuh bisa mental. Kalau kita menjatuhkan diri, kita bisa lompat ke lagi. Dia lompat, tips lompat ke sebelah kirinya ada tangga, step by step itu akhirnya 10 lebih. Dia lompat dari tangga ke matras, matras, matras itu. Dia balik lagi, lompat lagi, balik lagi, lompat lagi, balik lagi, lompat lagi. Akhirnya terakhir sampai dia sudah lemes, dia mulai dari bawah lagi, dia lompat lagi, naik lagi, lompat lagi, naik lagi, karena terpental, akhirnya dia naik ke atas lagi terus, akhirnya bisa sampai ke atas. So it's mean, as a person, as a, as a God servant, ya, kita do something gitu istilahnya. We cannot just only ambil ayat, terus kita nih, ayatnya ini, ayo jalankan. No, 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 it's not the time anymore sekarang orang minta penjelasan. Kita punya anak kecil-kecil saja yang yang mungkin belum TK saja sudah minta penjelasan yang jelas kenapa why why I should must do this. Kenapa saya harus melakukan ini? Dan nah, kita bisa memberi sebagai orang tua harus bisa menjelaskan kepada si kecil ini kenapa dia harus melakukan. Tidak bisa zaman zaman saya, zaman saya orang tua gampang. Eh, 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 selesai. Kita pun tidak bisa ada apapun juga. Yang kita harus sampaikan kepada mereka, gagal tinggal gagal. Saya pernah gagal, lah. sudah hampir habis ya waktunya. Ya, oke, okay. Ibu hari ya, I don't know nih. <laughs> ya, kalau di saya sih masih ada 10 menit. Kita harus sampaikan, gagal no problem. Tidak ada satupun yang sukses. Itu beliau-beliau, termasuk tempo saya ada Pak Tahir di tengah-tengah kita di sini pagi-pagi. Ya beliau juga dari nol juga semua orang-orang yang susah dari nol juga. Saya juga pertama kali pelayanan juga dari nol juga, dari gereja-gereja kecil. Pertama jadi pengusaha juga babak belur. Sama dari nol juga semuanya. Gak ada yang tiba-tiba sim salabim tua. Jadi konglomerat tidak ada. Lalu sini yang terakhir Bapak Ibu. Kalau kita hanya punya mental undertaker dan atau caretaker, maka jangan mimpi bisa seberhasil orang lain. Karena bagi saya undertaker adalah orang yang takut mengambil keputusan. Ini takut begini, ini takut begini, ini takut begini. Dan ini banyak Pak di jemaat Pak. Bu, banyak Bu. Mereka takut mengambil keputusan. Karena takut gagal, takut begini, takut begitu. Dan ada juga yang hanya caretaker yang sudah anda berhasil, ya segini aja deh. Takut nanti kalau maju, nanti gagal, jadi nol lagi semuanya. Mereka takut semuanya. Sehingga saya mengajarkan, atau saya menyampaikan kepada mereka, kita harus menjadi apa? Risk taker. Orang yang berani mengambil risiko. Karena kita keluar juga, keluar rumah saja risiko. Kita jalan hati-hati pun bisa ditubruk mobil. Ibu-ibu ke salon mau mewarnai rambut dengan warna yang mungkin yang ibu ingin nih bisa salah warna potongan rambut pun bisa salah saya tempari potongan rambut saya hasilnya karena saya diem terserah kependekan <laughs> tapi ya sudah 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 kependekan ya sudah lah nah semua risiko menikah risiko menyekolahkan anak luar negeri risiko semua risiko, ikut tuhan pun risiko. Dibenci orang, di segala macam orang. Nah kita mau nggak? Bahasa kita risiko, tapi bahasa kita tiga salib. I don't hear it now. Aku tidak mendengar sekarang ini. Atau memang aku yang memang tidak ketemu dengan pembicara yang seperti ini tolonglah ini pagi sedikit dari saya untuk teman-teman saya bukan bilang Bapak Ibu tidak bukan itu bahasa saya mungkin you more than me dan I believe it you all are more than me karena who I am I'm just an old man <laughs> maka saya juga saya maka kalau lihat di saya punya channel semua saya pakai opa gitu saya nggak berani pakai pendeta tidak berani pakai yang lain-lain saya lebih senang dipanggil opa lebih enak Karena bagi saya kita satu level lah satu tingkatan kalau opa gitu manusia biasa ya oke okay. good morning everybody eh, if ada salah ngomong barangkali atau beda pendapat mari sungai dua sisi kanan atau kiri mari kita lihatlah sekali-sekali pindah supaya datangnya sama. Jangan terus kuku dengan tempat kita. Akhirnya kita nggak ketemu. Ya, peace all ya, everybody. Tuhan berkati. Terima kasih Eri. Terima kasih, Opa. thank you. Puji nama Tuhan. Seberapa kita yang boleh diberkati oleh Tuhan, saudara boleh ramaikan tangan saudara, kasih jempol. Alhamdulillah. Ya, walaupun saudara oke, okay, saudara tetap uh, mengikuti, kasih jempol wah, luar biasa. Thank you Bapak Pendeta Senior kita, Bapak Aris Anosa. Ini satu petua yang luar biasa tentunya ya. Kita dikasih tahu hari ini ada revolusi rajin ya sebagai orang Kristen tidak boleh malas. Belajar dari titemut, di uh, dikatakan tadi semut itu bijaksana loh, walaupun binatang yang kecil dia tidak pemalas dan kita disuruh belajar dengan semut. Waduh, ini berarti manusia ini sedikit bengal ya Pak Pendeta Arya. ya. Sampai belajar dari binatang yang paling kecil. Dan nah, punya yang tidak kuat, tetapi dia menyediakan makanannya tepat pada waktunya. Artinya bisa memanfaatkan timing yang tepat. Ya, dan Uh, rajin, ya rajin. Nah, ya, yes. dia uh, apa ya? Uh, mengumpulkan pada waktu yang tepat, dan kita, saudara, hari ini tentunya Tuhan tadi, uh, pakai Pak Hari untuk menyiarkan kita. Matius dua ya, kita bukan orang yang hanya terima, berharap tidak melakukan apa-apa, tetapi kita adalah orang yang percaya. Waktu dalam kesukaran pun, Tuhan akan menjadi penolong kita. Amin, saudara. Nah tentunya ini ada satu topik yang bisa kita sharingkan. Bapak Pendeta Hari boleh kita sharing sebentar, Pak. Bang Satu dulu nih. Karena Bapak ya. Pendeta senior tentunya Alam. banyak ketua yang bisa eh, kita terima, ya. Tadi beda hasil Alam. kita terima warisan atau kita dari rita. Ya, silakan Bapak Pendeta Jonathan Prisna, ini senior Alam. juga. Dosen yang luar biasa. Ya, ya. Pak Jonathan atau Pak Rudi nih yang kelihatan sudah bersuara. Ya. Yeah. Ya, Bapak Jonathan dulu ya Pak Rudi. Terima kasih. Silakan Bapak Rektor. Terima kasih Pak Heri. Saya setuju. Saya setuju. Tapi boleh saya tambahkan sesuatu yang lain? Boleh, boleh. Oke, okay. It's Yaitu your duty. Allah yang ada banyak sifat Allah ya, tapi tiga yang penting Allah Maha Tahu, Allah Maha Kuasa, dan Allah Maha Baik. Dan itu bukan sekarang aja, tapi itu sudah selamanya. Ini Allah Maha Tahu itu sudah selamanya, semiliar tahun yang lampau. Dia sudah tahu keadaan kita sekarang ini. Baju saya seperti ini, Allah sudah tahu semiliar tahun yang lampau. Dan alat Allah yang Maha Baik, yang baik bagi saya itu apa? Allah sudah tahu setepat-tepatnya. Sehingga ada saat-saatnya kita mungkin mengeluh ya, Tuhan kok nggak maju-maju ya bisnis saya ya? usaha saya kok nggak maju-maju ya sudah setahun ini Tuhan kok saya hanya makannya nasi pecel aja atau gado-gado aja atau karedok aja hanya yang 15.000 sehari itu pun makannya sehari sekali aja kenapa Tuhan kenapa saya tidak bisa lebih saya pengen makan sushi juga saya makan pengen makan steak makan bipang yang enak-enak begitu ya kenapa nggak Tuhan Kenapa sudah satu tahun ini hanya gado-gado karedok nasi pecel aja Tuhan? Nah, berdasarkan tiga sifat pribadi Allah itu Allah sudah tahu dan Allah maha baik. Allah tidak merencanakan sesuatu yang tidak baik bagi saya. Walaupun kelihatannya kok nggak enak ya. Sama seperti burung tiap pagi itu hanya dapat padi aja. Kok nggak yang lain-lain ya. Ya, alat tetap jaga, tetap pelihara tapi kok cuma dikasih nasi pecel aja ya. Nah, itu menyebabkan kita sering jengkel, marah, mungkin ada orang yang tidak percaya kepada Tuhan lagi. Kita lihat contohnya Ayub. Kenapa Tuhan bolehkan bisnis saya yang luar biasa itu habis sekarang di makan sama bangsa-bangsa lain? Tuhan, anak saya yang saya cinta itu 10, kenapa rumahnya sampai roboh? Mati semua Tuhan. Dan tubuh saya sendiri Tuhan yang sehat ini kenapa habis sekarang dari telapak kaki sampai ujung kepala ini kok rusak semua Tuhan, gatal semua, segala macam penyakit Tuhan. Berapa lama kita tidak tahu? Ayub teriak-teriak atau Ayub merasakan segala penderitaan itu? tapi itu dibolehkan Allah dan itu tetap dalam koridor Allah yang Maha Baik. Allah tahu paling baik bagi Ayub dihabisin semua kekayaannya, habisin semua anaknya, habisin semua tubuhnya. Nah, kita tidak tahu berapa lama baru setelah itu baru dibangkitkan kembali, kasih anak lagi, kasih harta yang dua kali lipat, badannya jadi sehat lagi. Nah, ini yang Allah berdasarkan Allah yang maha baik itu dia tahu seperti dalam Roma 8 ayat 20 tiga itu ya Allah itu kerjaan Allah itu Allah tuh bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita jadi kalau saya hanya makan nasi pecel aja selama berbulan-bulan itu juga Allah karena Allah maha baik. Ada sesuatu yang Allah ingin ajarkan kepada saya. Mungkin Allah gunakan itu untuk ciri telinga saya. Karena saya ada bandelnya, ada sombongnya, ada rakusnya, ada serakanya, ada jiwa koruptornya, dan sebagainya. Ada kesombongannya. Allah gunakan untuk sentil telinga saya, untuk tabok pantat saya yang nakal ini. Allah gunakan itu. Dan itu itu kebaikan daripada Allah. Jadi karena Allah yang maha tahu, maha kuasa, dan maha baik itu saya bisa rileks. Walaupun sekarang masih makan nasi pecel aja. Nggak bisa makan sushi, nggak bisa makan steak, nggak bisa ya. makan hamburger yang tebel itu ya. Okay. Jadi kita belajar yeah. untuk menerima. Thank yeah. you. Terima kasih Tuhan. Terima yeah. <laughs> kasih Pak Jonathan. Ya. ya boleh ditanggap sedikit Bapak pendeta kami ya ini uh, bersyukur eh, <laughs> Pak Jo, ya nice to nice to meet you ya ya thank you thank you. Eka, ada ada satu pertanyaan yang masih ngeganjel nih di <laughs> kena maaf lah kurang pengetahuan jujur jujur aja ya kena ada waktu aku jadi jemaat dulu pada ada yang ngajarin ada yang ngajarin kan waktu jemaat jadi nggak tahu apa apa ya. Bahwa Ayub tuh punya bini dua, kawin lagi. Saya kok nggak Sesudah... ketemu ayatnya, Pak ya? Only one itu tuh. Sesudahnya Hah? itu. sesudahnya ya Sudah dia mengalami? Untuk hmm? dia bangkit lagi, tentunya harus punya bini lagi untuk punya 10 anak lagi. Tuh. Bininya mati? Enggak kan? Enggak. Sudah kabur. Kan tinggalkan dia. Mungkin ceraikan dia. Enggak tahan dengan anak 10 mati. Ya itu Asasnya. itu saya rasa nggak ada perempuan yang tahan pak ya. Ya. hanya ibu Heri tahu tahan nggak pengen tahu nggak ada perempuan yang tahan pak ya. you, ya. Ya. tapi akhirnya cuman saya berkaitan dengan saya sepuluh rasa. anak lagi ya yeah, ya yeah, I know huh? cuman okay. di sini aku masih confused nya apakah he remarried or not itu aja cuman di situ tuh karena tentunya, ada yang bahas tidak tentunya dia harus remarried kalau enggak kan hidup dalam perjinahan 10 anak lagi itu kan hidup dalam percinaan kalau nggak remerit. Ya. Kalau aku malahan, maaf, maaf, maaf bukan berdebat, Pak. Pengen tahu aja nih, Pak. Ini dosen ketemu dosen, gue akan mesti tanyakan ya. ya. <laughs> Jadi aku pikir karena kesetiaannya yang tidak meninggalkan Ayub menurut, menurut aku ya, maka dia dipulihkan termasuk Ayub, nah, bedanya cuma Ayub punya tingkatan imannya tinggi, Nah, istrinya ingkatan imannya nggak nyampe sehingga keluarlah kata-kata untuk menyalahkan Tuhan. Ya. Tapi Tuhan tidak nggak enggak ada seperti istri Lot gitu yang dijadikan tiang garam atau apa. So cuma ada pemulihan. Nah, ini pemulihan apakah termasuk si istri yang yang setia ini menurut saya atau istri baru nih? Nah, ini yang ya. itu ya. Kita tahu itu Kita tahu. Kita enggak tahu tentunya ya. Itu tidak tertulis dalam ya, apakah ya, istri ya. itu balik atau enggak kita ya. tidak tahu. Cuma ya, kita tahu dia, kita tahu dia punya 10 anak lagi. Iya. Kalau dari seorang wanita berat sekali ya, Ibu Eri ya punya 20 anak itu berat ya. sekali. Ya. Pak, zaman dulu enggak, Pak? Zaman kita kan zaman kita masih anaknya ada 15 20 ada zaman kita aja. Ya, ya. Apa ya. zaman dia ya. ya, ya. tahun yang lalu. Mungkin juga Men, kita enggak amin. tahu. Alkitab juga. Yeah. Okay. Yeah. Thank you. Betul Thank you. Thank you. Yeah. ya Pak. Memang tidak tercatat di Alkitab apakah itu istri baru atau istri lama yang bertobat. Tetapi yang pasti Tuhan mengembalikan berkatnya buat yes. Pada saat dia memang melewati ujian yang Tuhan berikan. Mungkin Tuhan ada satu pelajaran yang luar biasa. Tapi kita lihat yeah. dia, dalam kasusnya yeah. Abraham. Istri yang benar cuma satu anaknya Perempuan selingkuhnya satu lagi, anaknya lalu istri yang kedua itu sampai tujuh anak, kalau nggak salah ya, jadi amin, anaknya amin. jadi banyak, nah. Tapi dari, dari tiga wanita nah. ini, jadi tiga. Nah. Wanita nah. Ini. Baik, terima kasih, Pak Jonathan. Ya, yeah, yeah. selanjutnya Bapak Pendeta Rudi Pitoy, beliau nah. adalah senior, mungkin lebih senior daripada Pak hari ini pendeta kita, umur 85 tahun Pak. Wah, puji Di Tuhan. Pak Purkasa dan beliau ini adalah gembala GBI SIC. Ya, untuk waktunya singkat saja ya, Pak Pendeta Rudi silakan. Salam, Pak Ari, salam. Pak Ari. Salam. Salam. Saya 85 tahun. Tapi haleluya. Pak apa Ayo namanya? Terus. Pak Hari adalah senior saya. Eh jangan. Tebalik. Ya benar, Pak. Senior dalam spiritual pasti eh. karena saya dulu belum belum tahu firman saya pernah ikut-ikut di full gospel dengar bapak oh. itu nyanyi dengan oh. penampilan sangat handsome bajunya itu luar biasa ya benar pak ya ya suaranya mesti ingat-ingat bangga saya ya itu bapak puluh tahun yang lalu pak ya. saya iya, belum tahu iya, iya. jadi bukan iya. senior umur tapi di umur. spiritual sangat adalah murid dari Pak Trisna dan Pak. Ini sekarang satu hal aja saya ingin rasanya Pak Bapak ini seperti Ayub. Karena apa? Bapak pernah kaya, bikin apa aja Bapak punya uang. Saya kira kan? pada waktu itu Bapak macam Ayub. Apa mau Bapak mau ke Amerika mau, mau apa semua ada. Jadi pengusaha yang sukses jadi saya tahu bagaimana kok bisa sukses ini bapak ini. Karena bapak sukses, kemudian bapak sering ke gereja, selalu hari minggu ke gereja. Tapi bapak menolak itu firman dari pendeta. Apa benar pak? Benar. Nah, Semua pendeta saya perhatikan pak. Bapak ini kaya, Tapi siap minggu masuk gereja, artinya ada kehidupan spiritual tapi menolak firman. Nah, ini saya bingung. Ya, Bapak itu kaya caranya bagaimana? Artinya eh. tanpa tuh atau karena kekuatan pribadi. Nah, ini satu, Pak. Karena ini Bapak jadi contoh, kan? Kemudian satu waktu Bapak jadi ada malah. Masalah ini mungkin dari Tuhan saya kurang Bapak ada masalah sehingga plan tidak bisa diatasi. Tentu ya kan? Karena Bapak bilang hancur-hancuran. Jadi ingin kita tahu bagaimana karena kita kan ingin supaya kita sukses juga macam bapak kan di bidang ekonomi tidak ada kekurangan. di bidang spiritual bagaimana pak? Waktu itu bapak menolak tapi sekarang bapak jadi hambuhan. Jadi kita ingin supaya kita ini sukses di bidang materi dan kita menjadi hambatan menjadi dewasa dan berbuah pak. Tolong pak apa namanya rahasianya? Terima kasih okay. senior. Thank senior. you Rudi Thank you ah. ya, Anda tahu sejarah saya, loh. <laughs> ah. Ya, kalau dulu awalnya Pak Jujur ya, saya tidak mau, tidak mau putra-putra bohong-bohong tidak. Saya dulu terus terang saya anggap apa yang saya lakukan itu hasil saya. Hasil kepandaian saya, hasil kerajinan saya, hasil perjuangan saya, sehingga saya bisa berhasil dari babak belur di depannya juga, sampai berhasil. Tapi ketika bertemu dengan problem baik di perusahaan, khususnya di perusahaan dulu ya. Nah akhirnya I have no choice karena saya setiap minggu juga dengar firman. Tapi jujur itu waktu semua itu waktu masih zaman Pak Yusuf Rony, Pak Awon Dato, dan lain sebagainya. Saya you you just only talk lah. Ada pulpit gitu bahasanya cuma ngomong doang. You kan nggak tahu urusan saya itu dalam hati saya pak. Ya Yalah, lu kan gak tahu usan gue. gitu. Termasuk mungkin Pak Jonathan dan kali apa -apa. gituin kali. Sorry Pak <gitu> Ya, ya. You kan bukan pengusaha, you tahu apa gitu istilahnya, gitu. Sombongnya gitu. Ya, oke. Okay. Tapi ketika saya kebentur, akhirnya kena seperti tadi Pak Rudi mengatakan, saya memang ke gereja tapi itu serang. Dulu saya ke gereja hanya numpang duduk ya numpang ngadem kadang-kadang mungkin numpang ngantuk <laughs> ya cuma itu aja ya, tapi ya kan firman tidak pernah sia-sia akhirnya ketika ada problem dan saya datang ke Tuhan dengan karyawan-karyawan saya yang seiman kita berdoa dan lain sebagainya memang tidak selesai dalam sim salabim satu dua hari atau satu dua minggu tidak dalam boleh kata setahun lebih baru kita berhasil tapi begitu jadi hamba Tuhan ketemu lagi persoalan. Gereja pun dia bahasa apa boleh pakai bahasa apa saja lah ya saya juga kurang tepat berkali ya tiba-tiba saya punya senior datang ketika saya baru selesai di operasi bypass itu waktu saya pikir dibesuk beliau bilang semalam beliau bermimpi ya beliau sudah nggak ada ini hari ya tapi ya nggak jadi nggak bisa di reconfirm ini <laughs> ya Ya, Tuhan kasih dia mimpi, itu gereja yang kami mau bangun harus diserahkan. Nah, kan jadi bingung, Pak. Di dunia rohani, di dunia sekuler kita ketemu ular sanca, ular beli, anak konda, kobra. Di gereja saya ketemu juga, Pak. Jadi karena ya mungkin bahasa saya ini kalau kurang tepat minta maaf. Ya karena panggilan pilihan maka saya kuat bertahan, Pak kalau lihat semua teman-teman, kadang-kadang ya terus terang aja agak sedikit kecewa pak. Kok gini ya? Yang panjang harus jadi panutan kok gini gitu. Sementara kita yang dari dunia sekuler mau berusaha jadi baik, kok teman-teman yang sudah ngerti firman di mimbarnya hebat luar biasa, kok prakteknya beda tapi ya itu kemurahan Tuhan lah. Sehingga saya setahan sehari, sehari, sehari. sehari. Sampai ketika jadi hamba Tuhan, saya singkatkan saja, ketika ya. jadi hamba Tuhan, semua teman-teman pun heran yang hamba Tuhan. Si hari jadi peneta, iya, saya bilang, jangan kata you yang heran. Aku pribadi pun heran, Tuhan pilih aku. Iya. Ya. Ya. Amin. Oke okay, lah, satu, satu satu menit lagi. Okay. Dan saya ketika turun, itu semua, ekonomi dan sebagainya, tapi tidak, tidak bangkrut ya, tidak bangkrut. Saya jadi hamba Tuhan, tidak bangkrut perusahaannya. Saya tetap dapat. Dan lain sebagainya, ya, bukan kena bangkrut baru jadi hamba Tuhan. Tidak. Dan saya cuma hanya katakan pada istri saya, mau nggak dari istilahnya, kalau pakai mobil ya, istilah mobil ya, dari BMW turun ke Kijang, mau nggak? Dia bilang mau. Oke, okay, kita jalan. Keset, Segitu simpelnya aja Pak. Thank you. Amin, amin. Salam, salam. Amin, amin. Ya, terima kasih Pak uh, Pak Pendeta Rudi. Uh, Ibu Lydia Endra, silakan Ibu Lydia Endra. Pak, ada orang tua dulu ya bilang tuh hoki. Kalau kita orang percaya bilangnya itu blessing from God, berkat. Tapi ada loh Pak, orang yang sepertinya bertangan dingin. Santai aja, tapi apa-apa yang dikerjakan itu berhasil. Padahal orang ini di luar Tuhan ya Pak. Agak ya, ya. agama pupuk atau seberang, atau kita masih muda, kan mungkin ngerti ya, Pak? Ya, tapi ada juga yang setengah mati, ulet, rajin, tenang ya, percaya Tuhan. Tapi gitu-gitu aja, Pak. Gimana nih pendapat Bapak tentang hoki, Pak? Oke, okay. kalau you nah, bicara ini, kita tentu bicara sedikit luar dari Firman ya, apa Joe dan teman-teman. Ya, keturunan Chinese itu percaya hoki, teit poin teji. Jadi hoki nomor satu, skill nomor dua. Jadi you skill bagaimana pintar you punya gelar dan maaf ini cuma contoh saja. You IQ you bagus, kita hamba tuh SQ-nya bagus. Tapi kalau hokinya nggak ada, contohnya banyak. Tetap aja jadi karyawan, nggak pernah jadi bos. Yang jadi bos malah SD pun nggak lulus, Nah, ini kita Pak ada satu bahasa bahasa gelodok nih. Tulang bos. <laughs> ya, karena kalau tulang karyawan mau jadi bagaimanapun tetap karyawan. Kita pakai bahasa tulang ya. Kita boleh pakai bahasa lain-lain. <laughs> ini bahasa sehari-hari di gelodok. Bahasa tulang. Nah, sekarang juga orang tanya sama saya, misalkan si A yang mencalonkan diri jadi presiden. Baru segala malaikat Kayak si A mau si B mau si C mau semua mau terus dia katanya, kalau si mengenai si si A atau si B bagaimana Pak Ari? saya bilang kalau lihat dari track record ya beliau itu nggak pernah berhasil kena bukan tulang presiden gitu Pak Jokowi itu tulang presiden walaupun nggak pernah jadi presiden nggak hmm. pernah mencalonkan diri dulunya segala macam memang udah tulangnya begitu gitu ya itulah bahasa bahasa gelodok nih ya jadi kalau bahasa Firman ya blessing from the God, hoki dan lain sebagainya. Cuman itu hanya just only apa words ya, hanya kata-kata yang yang dengan bahasa lain artinya semua sama kok bagi aku ya. Itulah Pak Ibu Lydia. Jadi hoki tetap aja. Amin, amin. Enggak, enggak, ya, bakal ya, apa hoki. hoki. Ada ya, Pak. Menurut Bapak hoki benar ya. Ya, kalau saya sih ya karena saya dengar latar belakangnya begini ya bener. tahu Pak Jero. Amin, amin. Berarti masa depan sudah ditentukan Tuhan ya Pak Hari ya. Nah, iya. Berkat Tuhan berkat itu datangnya dari Tuhan tentunya. Sumber berkat, sumber kebaikan itu datang daripada Tuhan. Berkat Tuhan Tapi yang mesti kan manusia yang ya. kan manusia yang bikin amburadul. Iya, Pak ya. Israel kan. Tuhan ya. sudah kasih sudah kasih tanah Kanaan tapi sikapnya nggak benar semuanya kan sikap 40 tahun tapi betul. kalau sikapnya benar nggak sampai segitu gitu aja bahasanya betul betul pak Hari bangsa Israel diberikan dua pilihan antara berkat dan kutuk tetapi bangsa Israel ini punya hati yang bandel sama Tuhan akhirnya mereka tidak taat sama perintah Tuhan dan mendapatkan kutuk so berkat Tuhan kalau kita taat akan firman Tuhan Berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak menambahinya. Amin. Haleluya. Mungkin penutup ini Bapak Ahok dari Kanada. Ini sepertinya senior juga mau bicara setengah, sedikit kali ya. Silakan Pak Ahok singkat padat kemudian kita akan tutup. Silakan Pak. Terima kasih. Terima kasih waktunya. Saya percaya seperti apa yang dikatakan oleh Pak Hari ya. Memang manusia itu ada hoki itu juga memang Tuhan yang ciptain sebenarnya oh, ya. hoki tidak hoki tulang tulang bos atau tulang karyawan itu Tuhan yang menciptakan benar, benar. ada orang-orang tertentu yang bisa membaca gitu ya ada orang-orang tertentu yang bisa membaca jadi saya percaya itu tulang hoki <laughs> itu Tuhan <laughs> yang menciptain kita Ya, Amin. Amin. sebelum saya percaya kepada Tuhan itu saya percaya ada hoki. Tapi setelah saya percaya Tuhan, ini memang Tuhan juga yang ciptakan untuk kita. Ya, yeah. gitu. Amin. Nah, Amin. kita kalau sudah ada tulang hoki, terus bekerja dengan benar, jujur, dan tetap ya di dalam jalan Tuhan, lebih hebat lagi akan munculnya itu sukses. Amin. Amin. Terima kasih itu, Pak Hok. Itu yang saya alami, itu yang saya ya, amin. Uh, saya lihat oh. dan saya ngalami sendirilah. Ya itu ya. aja. Terima, terima kasih, kasih Pak Hari. Pak Hari juga oh. punya satu pengalaman yang luar biasa ini. Ya, amin. Amin. Bisa menjadi kita pegangan kita ya, yang muda-muda, nah. yaitu harus ya, terima kasih Pak Hok. kan ya, Kita berdoa, ya kan nanti akan turun dari langit, enggak harus kita melakukan. Tuhan udah sediakan semuanya, Sendir, tapi harus kita ambil. Bukan di laut kita ambil enggak bayar, tapi kita mesti datang ke laut tangkap. Ya kan enggak ada kita doa-doa ya. ikan datang ke rumah saya, kita enggak. Ya, <laughs> benar Pak Ari. Thank you ya, sangat menginspirasi. Pak Hari. Pak Hari closing statement. Untuk kita tutup mungkin ada konfusi yang Tuhan taruhkan di hati Bapak ya, singkat padat dan kita. Terima kasih dikasih kesempatan oleh teman-teman semuanya juga terima kasih beli dia yang mengundang saya. Terima kasih, sebetulnya saya begitu saya lihat yang diundang saya rasa nggak nggak level saya, saya nggak nyampe. Tapi ya puji Tuhan lah dikasih ya terima kasih lah. Saya kalau closing statement ya seperti tadi aja, saya rindu kalau setuju dengan saya, marilah kita punya tugas bahasa kita mengembalakan ya. Tapi gembala namanya gembala kan harus dekat dengan dengan dombanya, menjaga ya. dombanya dari segala macam gangguan karena kita dikirim ke tengah, tengah serigala. Dan kalau kita lihat dunia ini sudah makin hari lebih jahat daripada Sodom dan Gomora. Ya. Jemaat makin hari makin bukan makin kuat, makin lemah Nah, tugas kita lah untuk mengingatkan mereka, menguatkan Amin. mereka. It's our duty. Amin. Dan kita betul-betul mengkompromi semuanya, Amin. semua apa yang Tuhan berikan kepada kita, kesempatan sebagai seorang hamba Tuhan di tempat kita masing-masing. Tuhan berkati.